Welcome back to Sentra Boys, back lagi bersama emang Kiko aja. Karena kali ini ada sedikit fun meme, meme NFT mengenai market-market chart yang ada di market saat ini ya guys ya. Terutama untuk crypto ya guys ya. Dan ini artisnya namanya Krang 51. Setahu gue orang ini tuh orang Rusia dan dia kebetulan follow Twitter pribadi gue. Kenapa sih gue pengen ulas ini? Ya mumpung kalau di bear market kalian itu bosen kan ngelihat ya berita intens serius, mungkin ini cocok untuk merefreshing pikiran Anda kalau pingin melihat market tapi kalian nggak mau stres gitu ya, lihat yang terus merah terus jatuh dalam-dalam gitu ya. Nah ini artisnya guys ya, dan dia itu sering buat jokes. Nah yang paling menarik adalah waktu bull market dia buat namanya low effort chart ya. Ini collectionnya di OpenSea. Dan ya yang ini yang beli itu belum rame ya guys ya. Untuk ini tuh dia baru buat, jadi dibuatin kayak dinosaurus-dinosaurus gitu ya guys ya. Jadi screenshotan dari market dijadiin art gitu ya guys ya, dikasih buah, gambar hewan. Dan begitu juga di bear marketnya ini yang cukup menarik ya kalau menurut gua. Nah ini dia ada loh guys, tuh ada-ada aja ya. Jadi cekungan-cekungan bear market nih atau yang pattern-pattern cup and handle nih, kayak ini cup and handle dibuat jadi kepala orang ya, bagian kadang jadi bagian jenggot, dagu, ataupun ada yang jadi pala plontos kayak gini ya guys ya. Jadi lucu banget ya. Nah dan gilanya orang ini tuh udah ada di foundation juga untuk art yang lebih kompleks ya, dengan materi dasarnya itu chart crypto juga gitu ya guys ya. Dia nyebutnya trader nih, trader art ya guys ya. Lucu banget. Dan di sini dia juga ada low effort musik, tapi gua nggak akan bahas low effort musiknya. Di sini gua akan lebih bahas art art yang berkaitan dengan marketnya ya guys ya. Gitu. Dan ini juga ada galerinya guys. Nah kita lihat galerinya akan seperti apa ya guys ya ke depannya. Kalau misalnya galerinya isinya chart-chart market semua, mungkin lucu gitu ya guys. Nah ini ternyata ada di on cyber. Kita masuk sendiri. Nah ini ya artnya guys ya. Tuh lucu banget ya. Ini chart-chart pattern market itu dirubah jadi sebuah art, dan menurut gua ini tuh lumayan fantastik gitu ya guys ya. Kenapa? Karena ini sangat menginspirasi kalian untuk tetap ada stay di market tapi kalian nggak stres-stres juga ya. Dan ini gokil ya, ada chartnya juga yang artnya tuh dibuat kayak begini ya polanya, lucu banget sih guys ya. Nah menurut kalian gimana, apakah art-art seperti ini itu bisa menggugah para komunitas seniman untuk tetap berkecimpung di market crypto yang lagi merah ya guys ya, gitu ya. Kalau misalnya kalian suka art-art seperti ini, nanti kalian tinggal beli aja di OpenSea, dan nanti gue bakal cantumin link tree-nya si artis ya itu di deskripsi. Kalian bisa klik dan langsung akses ya guys ya. Ini gokil-gokil banget ya kalau dilihat ya guys ya. Alright, itu aja dari gue. Make sure follow Twitter Decentra Boys dan klik link di bio-nya untuk mengakses dan memfollow, subscribe semua sosmed Decentra Boys yang lain dan baca artikel terbarunya pastinya. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita terpasti karena kita selalu update video di YouTube selama weekly ya guys ya. Weekday maksud gua guys ya. Alright, itu aja dari gua, Decentra Boys signing out. Let's go everyone.